Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta Isofar, dimanapun kalian berada, jumpa lagi nih bersama Mimin, tentunya di channel kesayangan kita semua, yang dimana Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si bebang tampan Rangga Azhar bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko van der Vegen. Nah guys, namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baik membuat teman-teman dan bunda-bunda cantik yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya guys. Nah langsung saja nih guys, tanpa basa-basi kita cus ke pembahasannya ya. Wow guys, baru-baru ini juga kan Rangga Azhar dan Haiko van der Vegen menjadi sorotan para warganet tentang hubungannya. Gimana juga Rangga Azhar akan mengunjungi atau menyamperin yang koko ke Jepang nih guys, bersama para ide garasi itu. Wah. Gak super banget ya guys melihat Haiko dan Rangga Azhar ini bisa berkolaborasi lagi ya. Gimana juga kan Rangga Azhar memang sudah akrab nih dengan para keluarga Haiko van der Vegen. Tanya itu saja, Haiko van der Vegen juga sudah akrab dengan keluarga Rangga Azhar, dimana Rangga Azhar pernah mengajak Haiko van der Vegen bertemu keluarganya tuh. Aduh, segera halal kayaknya nih guys, karena mereka berdua ini memang sudah cocok ya guys. Apalagi juga kan Haiko dan Rangga Azhar banyak sekali kemiripan-kemiripan sama satu sama lain ini ya guys. So pasti Haiko dan Rangga Azhar ini bisa berjodoh ya. Ya apapun yang terjadi, jodoh cuma di tangan yang Maha Kuasa ya guys. Karena juga kan Haiko dan Rangga Azhar memang belum go publik atau belum sama sekali memberikan klarifikasi ini ya guys. Karena mereka berdua ini ingin sekali enggan untuk mengumbar tentang hubungan kisah cintanya ke publik ya guys. Semoga sajalah Haiko dan Rangga Azhar bisa berjodoh ya. Ya mungkin itulah saja nih pembahasan dari Mimin. Buat bener-bener yang gak mau ketinggalan berita mengenai Haiko dan Rangga Azhar, silakan subscribe channel Mimin terlebih dahulu. Oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.